Raisul Ma'had Yayasan Tingkahan. Ashabul Fadilah أعضاء المجلس الأعلى لمعهد ييسان بن دهلان. أصحاب الفضيلة رؤساء الهيئات لمعهد ييسان بن دهلان. السادة المدرسون وإخواني في العقيدة. ويا أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka pelepasan santri dan santriwati Pondok Pesantren Yayasan Bintahan tahun pelajaran 2021-2022. Salat dan salam bersama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Pondok Pesantren Yayasan Bintahan semenjak awal berdirinya sampai hari ini asasnya adalah pendidikan tarbiyah Islamiyah dan pembentukan karakter akhlakul karimah. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kini Pondok Pesantren Yayasan Bintahan telah berdiri kokoh sejak 26 tahun silam dan pondok masih tetap berdiri kokoh serta memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Pondok Pesantren Yayasan Bin Dahlan adalah salah satu saksi dalam peradaban dunia pendidikan. Pondok Pesantren Yayasan Bin Dahlan merupakan salah satu tonggak sejarah dalam peradaban Islam. Pondok Pesantren Yayasan Bin Dahlan telah banyak mencetak generasi Muzirul Qom dalam berbagai aspek dan bidang keilmuan dari berbagai pelosok daerah hingga kota bahkan dunia. Semoga Pondok Pesantren Yayasan Bin Dahlan tetap berdiri kokoh di atas dan semua untuk golongan. Dan pada hari ini Pondok Pesantren Yayasan Bin Dahlan akan melepaskan santri-santri terbaiknya dalam acara pelepasan santri-santriwati Pondok Pesantren Yayasan Bin Dahlan. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lantunan kalam suci Al-Quran oleh saudari Amelia Agustina, kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Hada.
Haji Rosman Malomo SHMH. Yang kami hormati Bapak Korwil Kecamatan Sungai Batang, Bapak Haji Ja'far Sanusi SBD. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru Pondok Pesantren Yayasan Indahlan. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Wali Murid Santri-Santriwati Pondok Pesantren Yayasan Indahlan. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini dan tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Dan yang kami sayangi santri-santriwati Pondok Pesantren Yayasan Indahlan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan hidayah, hinayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat berkumpul di depan gedung Ponpes Yayasan Indahlan dalam acara Khataman Santri-Santriwati Tahun Pelajaran 2021-2022. Salawat beririntal salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang kami hormati, kami selaku panitia Khataman Ponpes Yayasan Indahlan mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kami pagi ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik itu guru, wali murid, dan semuanya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu kami mulai dari perencanaan acara, persiapan, pelaksanaan, fasilitas, tempat, sumbang sarang, dan yang terpenting adalah kerjasamanya. Sehingga kami dapat melaksanakan acara ini semaksimal mungkin. Kami juga tidak lupa menyampaikan mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan acara ini banyak sekali kekurangan, entah itu dalam hal konsumsi, pelayanan, tempat dan fasilitas maupun teknis yang mungkin mengurangi kenyamanan dan kemeriahan acara ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, kami selaku ketua panitia juga mengucapkan kepada seluruh santri-santriwati pada hari ini kita masih dapat berkumpul di lapangan Pondok Pesantren Indahlan guna kita melaksanakan khataman santri-santriwati Pondok Pesantren Yayasan Indahlan Agungnya Al-Islamiyah pada tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Haji Rosman Malomo SHMH, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru yang telah hadir menyempatkan dirinya untuk hadir di sini. Selanjutnya Bapak Korwil Pendidikan Bapak Haji Ja'far Sanusi, terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya untuk datang kemari, Pak. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh yang hadir pada hari ini, baik undangan, guru-guru, anak-anak santri, karena tanpa guru-guru yang menyukseskan acara-acara ini tidak akan berjalan dengan baik. Alhamdulillah pada tahun ini
kita menamatkan anak dari tingkat RA yaitu 14 orang, selanjutnya TPA 17 orang, MDTA 9 orang, MTS 30 orang, dan MA 22 orang. Sesuai yang sering saya Firdaus SE, Ibu Darmawati, alamat Jalan Kiai Haji Muhammad Nasir. Nama Alvin Hidayat, tempat tanggal lahir Insit 13 November 2015. Nama orang tua ayah Jeffrey, ibu Yunita, alamat Jalan Cempaka Kuning. Gani Rafael, tempat tanggal lahir Batam 14 Agustus 2015. Nama orang tua Syahrul Ridwan, ibu Lisna Lati, alamat Jalan Cempaka Kuning. Hafiza Basir, tempat tanggal lahir Pulau Kijang 28 Januari 2016. Nama orang tua ayah Abdul Basir SPD, ibu Siti Nurasi AMKG, alamat Jalan Selain. Gibran Al-Mubarak, tempat tanggal lahir Benteng 13 Desember 2015. Nama orang tua ayah Darwis, ibu Hijriah, alamat Jalan Mayangsari. Muhammad Habibi, tempat tanggal lahir Kuala Tunggal 9 Maret 2016. Nama orang tua ayah Junaidi, ibu Cica Asmara, alamat Jalan Cempaka Kuning. Muhammad Rayi Asidik, tempat tanggal lahir Padang Lumpur 11 Februari 2016. Nama orang tua Redo Effendi, ibu Irmayani, alamat Jalan Haji Muhammad Dahlan. Muhammad Fadilah Saputra, tempat tanggal lahir Kota Baru 1 November 2015. Nama orang tua ayah Nofrizal, ibu Sriana, alamat Jalan Cempaka Kuning. Muhammad Fahrul Riza, tempat tanggal lahir Benteng 25 Februari 2016. Nama orang tua ayah Hamzah, ibu Rosmika, alamat Jalan Cempaka Kuning. Muhammad Irham, tempat tanggal lahir Benteng 15 September 2015. Nama orang tua ayah Firman, ibu Srianti, alamat Jalan Serai. Muhammad Mahathir, tempat tanggal lahir Tembilahan 15 Maret 2016. Nama orang tua ayah Haidir STP, ibu Intan Purnamasari AMD Kep, alamat Jalan Cempaka. Firdaus, ibu Misrini, alamat Jalan Cempaka Kuning. Huri Nabila Azhamro, Benteng 8 Desember 2012. Nama orang tua ayah Ismail, ibu Rodiatul Adawiyah, alamat Jalan Cempaka Kuning.
Nama orang tua Nurdin Patandra S.Ag. Ibu Siti Aisyah S.Pd. Alamat Jalan Mayangsari. Khairun Nisa Benteng 3 Maret 2013. Nama orang tua Haji Muhammad Arifin. Ibu Haja Nikmah. Alamat Jalan Haji Sandram. Muhammad Fikri, tempat tanggal lahir 25 Desember 2021. Nama ayah Muhammad Arif. Nama ibu Haji Hasna. Alamat Jalan Alur Kelurahan Genting. Muhammad Jibril, tempat tanggal lahir 20 November 2010. Nama orang tua ayah Darwis, ibu Hijria. Alamat Jalan Mayangsari. Nurningsi Wulandari, tempat tanggal lahir 6 Desember 2012. Nama orang tua ayah Aziz Rifai, ibu Rosniati. Alamat Jalan Serai. Nizam Zulfikar, tempat tanggal lahir 21 September 2021. Nama orang tua ayah Dahlan, ibu Sami. Alamat Jalan Perunjang. Rabiatul Adawiyah, tempat tanggal lahir 21 September 2012. Nama orang tua ayah Abdul Aziz, ibu Tahiria. Alamat Jalan An-Nur, Kelurahan Benteng. Rahmawati, tempat tanggal lahir Benteng 7 April 2013. Nama orang tua ayah Rosadi Rusadi, ibu Jumiati. Alamat Jalan Cempaka Kuning. Silmi Gina, tempat tanggal lahir Benteng Utara 23 September 2011. Nama orang tua ayah Andi Haruna, ibu Andi Marlena. Alamat Jalan Selai. Diah Nur Syabna, tempat tanggal lahir Benteng 19 November 2009. Nama orang tua ayah Firman, ibu Nurbaya. Alamat Jalan An-Nur. Elvira Sari, tempat tanggal lahir Benteng 20 Februari 2010. Nama orang tua ayah Rahman, ibu Fitriana. Alamat Jalan Serai. Jihan Sarsabila, tempat tanggal lahir Sembilahan 23 Mei 2010. Nama ayah Muhammad Yusuf. Nama ibu Haja Yahida. Alamat Jalan Cempaka Kuning. Muhammad Ihsan, tempat tanggal lahir Pulau Kijang 25 November 2008. Nama ayah Firman. Nama ibu Srianti. Alamat Jalan Serai. Najihan, tempat tanggal lahir Benteng 17 Juni 2009. Nama ayah Haji Yuda SHMH. Ibu Haja Muntamaina S.Pd. Alamat Jalan Serai. Nurhaliza Tahir, tempat tanggal lahir Benteng 17 Mei 2010. Nama ayah Haji Tahir. Nama ibu Haja Nurwaila. Alamat Jalan An-Nur. Safwa Salfadila, tempat tanggal lahir Benteng 6 Februari 2010. Nama ayah Muhammad Salim. Nama ibu Kartini. Alamat Jalan An-Nur. Zahra Ihsan, tempat tanggal lahir 9 14 Mei 2009. Nama ayah Hasanuddin. Nama ibu Lisma Warni S.Pd. Alamat Jalan Kelapa Gading. Eng Jamil, ibu Naimah. Alamat Benteng Utara. Ahmad Fauzan, tempat tanggal lahir Benteng 21 Desember
Anam. Nama orang tua, ayah Muhammad Nasir, ibu Rahmawati, alamat Lorong Pinang. Andi Muhammad Yunus Saputra, tempat tanggal lahir Pasenrahan, 28 Desember 2006. Nama ayah Andi Baso Amir, nama ibu Jumarniati, alamat Pasenrahan. Ania, tempat tanggal lahir Benteng, 2 November 2006. Nama ayah Nurdin, nama ibu Jusniati, alamat Paret Haji Rubah. Dandi Saputra, tempat tanggal lahir Rantau Panjang, 15 November 2005. Nama orang tua, ayah Muhammad Yusuf, ibu Siti Arafah, alamat Benteng Utara. Dika Alparizal, tempat tanggal lahir Benteng, 31 Maret 2007. Nama orang tua, Abu Bakar, ibu Yusniatri, alamat Jalan Mayangsari. Firmansyah, tempat 11 Juli 2006. Nama orang tua, ayah Zainuddin, ibu Nirwana, alamat Benteng Utara. Muhammad Irfan Rahman, tempat tanggal lahir Pasenrahan, 16 September 2005. Nama ayah Abu Rahman, ibu Siti Anu. Nama orang tua Iskandar, nama ibu Haja Nurhayati, alamat Jalan Cempaka. Nur Awalia Sabila, tempat tanggal lahir Benteng, 9 Desember 2006. Nama orang tua Abdul Wahab, ibu Norwela, alamat Jalan Mayangsari. Nurjana, tempat tanggal lahir Benteng Utara, 7 Agustus 2006. Nama orang tua ayah Ali Udin, nama ibu Lina, alamat Benteng Utara. Nurul Izza, tempat tanggal lahir Benteng, 26 Februari 2007. Nama ayah Muhammad Amir, ibu Munira, alamat Jalan Serai. 15 September 2003, nama orang tua ayah Amiruddin, ibu Sabaria, alamat Komplek Asti. Ahmad Rizal, tempat tanggal lahir Benteng, 19 Mei 2004. Nama orang tua Muhammad Dong, nama ibu Rashidah, alamat Jalan Serai. Aldi, tempat tanggal lahir Benteng, 9 September 2002. Nama orang tua ayah Muhammad Amin, ibu Syamsiah, alamat Jalan Haji Muhammad Said. Aprizal Mulyadi, tempat tanggal lahir Benteng, 4 April 2004. Nama orang tua Abdul Aziz, nama ibu Tahariya, alamat Jalan Anur. Armalisa, tempat tanggal lahir Pasenrahan, 11 November 2003. Nama orang tua ayah Nurdin, ibu Nur Aziza, alamat Jalan Pendidikan. Intan Apriya, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 3 April 2004. Nama orang tua ayah Sunaryo, ibu Saida, alamat Jalan Haji Nematiro. Irma Suryani, tempat tanggal lahir Benteng, 25 Januari 2004. Nama orang tua ayah Lika, ibu Bunga Dia, alamat Jalan Pinang. Jabarudin, tempat tanggal lahir Pasenrahan, 17 Agustus 2002. Nama orang tua ayah Nurdin,
Ibu Norma, alamat Jalan Beringin. Jumarniati, tempat tanggal lahir Benteng 3 Maret 2003. Nama orang tua Ayah Abdullah, Ibu Khairun Nisa, alamat Jalan Haji Muhammad Darlan. Muhammad Amsyar Mazam, Ibu Nur Asia, alamat Jalan Serai. Raihana, tempat tanggal lahir Benteng 3 Februari 2004. Nama orang tua Ayah Nurdin, Ibu Rusmiati. Mana yang baik dan mana